Okey dekat sikit. Okey Miss Cik. Ni ABR. Okey, ni kita punya cawangan kita dekat KL. ABR usaha eh. ABR usaha elektrik. Ni YouTube. Okey, kita buat bit check ni, check wiring rumah customer. Customer tak ada rumah. Akak suami akak tak ada rumah kan? Jadi kita ambil video ni nanti minta suami akak ni tengok baliklah, senang. Jadinya ambil sini. Rumah akak ni bila kilat je tendang, bila kilat je tendang. Betul tak? Kilat tempat, kilat dekat tempat lain dia yang tendang. Kadang-kadang kilat awal sikit dia tendang. Kita check dari short lah. Okey ni kita dah check. Pertamanya kita review dulu. Wiring dah terlampau lama dah kak. Wiring akak ni nampak ni kabel putih. Kabel putih ni biasanya 30 tahun lepas punya electrician akan pakai kabel yang macam ni. Kabel ni ada jual lagi tapi orang jarang pakai dah. Biasanya majoriti rumah yang lebih 30 tahun yang pakai kabel putih ni. Ada tak rumah ni 30 tahun kak? Ada kan? Ikutkan hukum dia normal lah kak, dia short-short ni semua ni, leakage ni. Sebab dah sampai masa untuk wiring balik. Wiring 25 tahun ke 30 dah kena wiring dah. Kalau kak ada budget, wiring lah. Okay, ni saya tunjuk dekat sini. So saya dah tanda dah tu kan. LE semua tu dah saya tanda. Okay, sekarang ni saya nak review. Ada yang terbakar. Tadi masa saya baru buka box ni, hangit bau dia. Hangit, ada yang terbakar. Kalau hangit tu maksudnya ada yang terbakar lah tu. Tu nampak macam dah ada yang dah hitam-hitam tu. Okay, lepas tu dia punya RCB tak ikut spek ni kak. Tu 300. Kalau 300 MA ni pun dia tendang bila kilat, maksudnya memang dah teruk akaknya reading. Buat bumi ni kena buat balik ni. Bumi dah rosak teruk dah. Sebab akak pakai minyak pakai 100 atau 30, akak pakai 300. 300 ni yang besar tak balik. Ini ikut buku tak boleh pakai ni. Ikut buku tak boleh pakai. Salah. Untuk rumah tak boleh pakai, tapi akak dah pakai. Tapi 300 ni patutnya dia tak tendang. Bila kilat dia tak tendang. Tapi sebab dia bila 300 dia tendang juga, maksud masalah dah teruk. Bumi kena buat balik. Lepas tu saya tengok kat sini akak punya saiz MCB ni banyak 32. Besar ni 32. 32 nampak tu. Tak sesuai ni kak. 20 ni okey lah untuk plug tak masalah. 10 ni untuk lampu kipas. Ni okey 20. Jadi pun 32 lagi. 32, 32. Tinggi sangat kak. 32 nampak banyak 32. Tinggi sangat tak sesuai. Okey, lepas tu saya dah offkan, saya dah cabut plug, saya dah offkan switch, aircon dah off, semua dah off lah senang cerita. Sekarang yang saya check kat sini ada shorting. Yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 dah ada leakage. Itu punca dia bila kilat dia tendang. Ataupun kadang-kadang tak ada apa-apa pun dia tendang. Jadi sebenarnya tak payah check banyak lah kak. Akak wiring balik lah. Dah sampai masa dah. Dah 30 tahun. Dah sampai masa. Potong pegang ni. Tekan kelabu. Dia rumah ni kak, wiring dia bukannya pada, dia bukannya pada, pada kalau pada elektrik tu panas. Kalau wiring tu okey, kalau kita pakai wiring tu okey cantik, kabel tak panas pun. Tapi dia akan rosak juga. Sebab apa? Sebab bumi. Bila bumi tu kita, tak ikut spek, macam dia tak ikut spek ni. Sebab tak ikut spek dia akan rosak. Bila sekali kilat hitam dia masuk dalam, dia rosakkan sikit. Dia terbakar tu kenapa? Ini terbakar tak tahu lah kes aku yang sebelum ni. Nanti saya tanya abang. Bila kilat hentam je dia rosakkan sikit. Lama-lama tengok lah, lama je dia shorting. Yang ni biasanya kilat lah ni. Pertama kilat, tu yang akan rosakkan barang elektrik, wiring kita. Keduanya cahaya matahari. Matahari tu panas. Bila dah lama-lama kulit kabel tu keras, dia pecah. Dia pecah, dia bercantum tu, dia terlintas. Kita tak apa, abang dah balik, saya terang kat abang. Salam. Kalau kita nak check, kita nak off semua. Ada dua cara check. Satu, kita check kita onkan switch dengan plug tak cabut. Itu salah cara check tu. Biasanya orang akan buat macam tu. Tapi cara check sebenar, kita kena offkan semua. Plug kena cabut, switch kena off. Okay. Yang saya tengok dekat sini, abang punya RCB tak ikut spek. Abang tak mana 300. Ini okay. kalau buku suruhanjaya tenaga, peraturan dah salah ni bang. Ya. Yeah. Maksudnya 300 ni bila kilat kuat dia takkan tendang. Tapi sekarang ni pakai 300 pun kilat dia tendang juga. Bermaksud abangnya bumi dah rosak teruk. Bumi. Yeah. Ingat tak yang rumah semua 15 saya buat tu? Saya buat kat okey dah rumah dia sekarang. Dah cakap dah okeylah sekarang. Sebab apa tau? Sebab itu pun tak cukup.
Lepas tu tanam banyak lagi. Ha, tapi space rumah tu kecil sangat. Kan rumah tu kecil, jadi copper tak dapat tanam banyak. Kan abang-abang kan tak sampai saya kena tanam kat luar dulu, kat pagar tu. Sebab rumah dia kawasan kecil. Macam abang boleh, abang rumah corner lot. Tanah besar. Jadi, earthing kena buat balik. Bumi kena buat balik. Satu, tapi kalau lepas saya buat bumi, abang percaya hujan ke tak hujan ke, Messi akan tendang. Sebab apa? Sebab wiring abang ada short ni. Saya tanda. Ini satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kan saya tunjuk sekali lagi. Dia ada short. Bermaksud, wiring rumah abang ni, dia dah ada masalah. Tapi dia tak boleh tendang. Sebab bumi abang tu tak kuat. Dia dah lemah. Bumi abang dah kuat. Sebab segala masalah dalam wiring rumah ni, dia akan hantar ke bumi, baru dia tendang. Sekarang, masalah tu tak dapat hantar. Sebab earthing abang dah rosak teruk. Bila kilat entam, kilat tu bantu dia untuk tendang. Jadi rumah abang ni ada masalah shorting. Sebab tu bila kilat kau sikit aja, kilat tempat lain, dia tendang. Sebab ada shorting. Bumi kena confirm kena buat balik lah. Lepas tu DB ni pun tak ikut spek. Dia 300, lepas tu banyak size 32, C32. 32 ni tambah besar bang, tak sesuai pakai. 32 ni untuk ring. Kalau dalam sistem buku, kalau kita pakai kat tau belajar punya, safety punya, kalau 32 ni kita guna untuk ring. Abang bukan ring. Kalau abang tengok kat situ, abang bukan ring, nampak? Single. Ini bukan ring ni. Ini tak cukup space. Tak ada spare. Dia penuhkan, ada sumbat. Mana itu bukan ring. Ini single. Jadi tak ikut spek semua ni. Ini bahaya ni bang. Besok bila overload tak tendang. Pertamanya ni kena tukar dulu. Tapi bila saya tukar ni, okay, saya terang kat abang ni video, nanti abang tengok balik kalau lupa. Pertama, bumi kena buat balik. Kalau saya buat bumi, dia tak perlu tunggu hujan, tak perlu tunggu kilat. Lepas siap je bumi dalam 2-3 hari, dia dah trace semua masalah dalam rumah ni, kejap dah tendang, kejap dah tendang, kejap dah tendang. Termasuk wiring dan shorting. Yang short ni kena wiring balik. Keduanya, kalau abang minta saya tukar breaker ni. Kalau saya tukar breaker ni baru, ikut spek balik, pun sama. Dia akan kejap tendang, kejap tendang. Sebab apa? Sebab ini yang bukan yang baik punya. Ini biasa-biasa punya. Lepas saya tukar yang kualiti baik punya, lepas tu dia pula benda baru. Dia memang muda lagi, memang rajin bekerja. Dia detect aja problem, dia tendang, tendang, tendang. Memang kamu gimas. Memang kan gimas punya. Tapi abang tak, tapi kena tukar juga sebab tak ikut spek. Okey. Yang tapi sekarang ni jarang dia tendang-tendang ni ke? Okey. Dia jarang tendang. Yang jarang tendang bahaya. Sebab tahu-tahu masa terbakar je. Dulu terbakar sekali tu. Tu saya nampak terbakar tu. Pernah terbakar kan? Dia benda ni bila ada problem dia tendang. Okey, kejap. Bila ada problem ni dah lemah, dah slow. Lepas tu dia pop laju. Dah slow. Okey, bila ada masalah dia tendang, tendang. Sampai tahap esok dia rosak, dia tak boleh tendang. Abang ingat okey. Sebenarnya tak okey. Bila tak boleh tendang, dia jam, masa itulah dia akan terbakar. Okey, lepas tu yang paling tepat sekali kalau ada bajet, saya syorkan rumah abang wiring dah lebih 30 tahun. Sebab wire tu saya dah nampak, wire ni wire lama. Wire yang 30 tahun punya wire orang pakai. Kalau abang ada bajet, abang wiring baliklah satu rumah ni. Wiring kalau abang ada bajet lah, sebab tu yang paling. Kalau abang tak buat sekarang pun, akan datang kena buat juga, tapi harga makin mahal lah. Sekarang pun dah mahal dah. Dulu wiring rumah 2 tingkat ni boleh dapat RM6,000. Sekarang tak dapat dah. Yang saya buat sekarang dekat Semenyih, tengah jalan ni. Staff saya tengah buat, saya datang sini. Itu je RM44,500. Asyiknya. Punya mahal barang sekarang. Dengan manpower lagi. Itulah harga dia. RM44,500. Cuma orang lain, kau jangan terkejut. Tapi rumah saiz sama macam ni. Cuma abang lagi besar lah, sebab abang corner lot kan. Okey, saya akan tunjukkan abang alat yang saya guna. Saya tak nak cakap kosong, tak percaya. Saya tunjuk alat saya. Okey, stop. Bukan orang CNB ke? Bukan. Jadi step per CNB je. Dah ke? Okey. Yang meter kat luar tu, kontraktor pasang. Okey, yang dalam? Lepas tu, lepas kontraktor pasang, dia akan apply. TNB datang pasang meter je. Okey, luar tu. Yang dalam ni? Dalam ni semua kontraktor pasang. Wire tension. Kontraktor bukan dia tu ke? Tak. TNB tak ambil tahu pun pasal dalam rumah. Pula. Hak dia kat luar saja. Sebab tu dia tak boleh masuk. Bukan dia kena register dengan TNB ke apa? Tak. Ya. Tak. TNB. Macam orang dari doktor mesti MMA lah, Malaysia. Dia ada syarat lain dia. Jadi TNB tu hanya meter saja. Lebih meter bukan kerja dia lagi. Bukan hak dia. Dia pun tak boleh masuk. Dalam ruang. Bukan. Okey. Lepas tu kalau abang tengok
hari tu ada orang datang, pegawai yang check meter tu lah. Saya tak tahu, tak nak beritahu syarikat apa, tapi pegawai yang check meter lah. Pegawai yang check meter tu datang, dia kata rumah abang tak cukup power. Tapi tak ada bukti. Tak boleh macam tu. Bila datang, kita kena ada alat, tunjuk depan customer bukti, baru cara betul. Ramai macam tu. Ramai customer kena, ni orang yang yang pegawai datang yang check meter ni, ni tak cukup power ni, jadi masalah ni. Lepas tu apa problem? Dia buat part time. Bukan nak tuduh, tapi ada. Jadi customer pula yang gabrak takut. Dah tak apa-apa, benda tak rosak dah, dia kena tukar. Lepas tu bila tak selesai, bila call tak jawab dah. Ramai. Kita nak check ada alat. Macam doktor. Doktor kena ada suhu, ada pam darah macam-macam lah. Ni alat kita. Okey. Sekarang ni orang tu cakap power tak cukup. Okey, sekarang kat sini. Check ABR. Tadi tu pegang check ABR. Okey. First saya akan check red dengan neutral. Dia mesti dapat dekat sini dua, kat reading mesti dapat 216 sini. 216.2 sampai 253. Bawa kalau kurang 216 baru problem, lebih 253 baru problem. Dia kata tak cukup. Kalau tak cukup mesti bawah 216 kat sini. Okey, saya check red. Okey, kalau abang tengok kat sini, saya tak on. Okey, jap saya on dulu. Okey, kalau abang check kat sini 238. Okeylah. Maksud dia lebih 216, dia kurang 253. Maksud okeylah. Cantik. Okey, cantik. Yellow nombor 2 pula. Yellow 237. Cantiklah. Blue 242. Okey, tak ada masalah. Jadi tak ada isu lah power tak cukup. Jadi orang yang datang tu dia sembang je. Cap macam tu. Okey, satu. Okey, stop video. Kita check leakage. Ni tak ada tunjuklah. Tunjuk video ni besok orang boleh tengok balik kan. Okey, mana? Okey, buka tengok. Okey, bang ni tak ada abang punya rumah ni, ini tak ada bumi. Bahaya bang. Okey. Bila abang pelak macam ni, abang boleh pakai, tapi pakai untuk alat yang bukan body di metal. Contohnya kalau handphone kan body daripada besi campur kan, bukan pengalih, boleh. Kalau benda-benda yang petais tak boleh, petais besi. Ni besi. Tak boleh, abang jangan pakai, bahaya. Abang kena cuba tukar tempat lain. Ya. Ambil test pen ni, test pen. Kipas. Kipas. Okey. Okey. Ni plastik ke besi ni bang? Besi, kipas. Ni plastik. Ni plastik bang, ni boleh. Ni plastik ke? Plastik. Besi ni besi. Ni besi. Okey, kalau besi jangan pegang lah. Walaupun ada cat, memang ada cat, tapi kita tahu tu kopik macam ni lah, ada kopik ni. Ni ada tu kopik tu, nampak tu kopik. Ya tu kopik ni bahaya. Memang ada cat boleh protect kita, tapi takut ada tu kopik tu tak sedar. Ni dah kopik. Tu dah terkopik. Kan? Pakai ni bahaya. Kalau tak ada switch tu. Ni tak ada ding. Atau ambil test pen boleh cik lagi. Test pen. Okey, check. Ni jangan, kalau boleh jangan pakai untuk untuk barang yang besi. Ni tengok. Ni okey. Yang penting ni fridge. Freezer. Okey, tengok. Okey, sekarang ni freezer ni okey, cukup, tapi dia takkan trip kalau ada masalah kecil. Sebab apa? Sebab abang punya RCB terlampau besar. Tekan ni. Tak trip. Sepatutnya dia kena trip. Dia tak trip sebab RCB abang tu tak ikut spek. Okey. Sekarang ni cuba ambil wire betak ini, letak dekat sebelah ni. Tak apa. Wire betak boleh tak sampai sini? Nak tengok ada leakage tak? Ada extension tak extension? Extension. Ambil extension ni. Teruk ni. Bahaya ni abang pakai. Abang kau beli yang pakai lah. Pangkah tu pun ada bang. Ya. Takut tercuai ni. Dia tercuai. Petais. Okey, sekarang ni petais ni kita dah on je. Dah on. Petais hidup tak? Buka petais tengok. Ada api? Tak ada. Tak nyala ni. Nyala tak? Tak nyala. Tak ada api. Extension ni okey tak ni? Ada api tu on. Tu ada api tu on. Ni tak sambung macam mana ni? Sambunglah kat sini. Kepala extension. Kepala. Bukan. Betul lah. Kita nak try pelak sana, pelak ni okey. Jadi ada api. Ni ada api. Ni test ni. Ada api tak? Ada api. Tapi petak ni menyala tak pakcik? Menyala dah. Menyala kat mana? Ni, biru ni. Biru ni. Okey, menyala tu. Okey, dia test. Nak tengok ada api tak. Ada api ni. Okey, ambil meter ni, nak test meter.
Kilometer, kilometer. Macam voltan. Tak dekat earth. Okay. Neutral. Sini, ni neutral kan? Okay, neutral. Kita nak tahu kena tak? Kita tengok tu eh. Ha. Lepas je tadi. Masuk tak? 0.46. 0.5. Tak masuk, tak kena. Kan? Tak. Belum. Okay, lepas je lagi, lepas je lagi. Lepas. Tak, test pen, angkat test pen buat keluar. Test pen buat keluar. Ha. Okay. Besar sangat ni kepala test pen, kepala kok ni. Tak dapat ni. Okey, ambil screwdriver nak buka ni. Tak boleh lah. Buka lah. Stop dulu. Yeah. Okey, ni saya check. Meter on voltage. Neutral life berapa volt je? 243. Okey, sekarang saya akan cakap tadi. Okey, jauh sikit. Sini saya sikit je. Okey. Haa, sana je. Ikut sana je. Okey. Mana body je? Ni. Ah, buka ni kejap, bukan. Ni. Sangkut tu. Ah. Okey, cik saya touch dekat dia punya body tu. Okey. Body tu, yang tepi ada body kan, yang besi tu. Ha. Ah, tak ada tengok. Dah. Ah, leakage. 3.95. 4.94. Ini 3.8. Ah, nampak ni? Clear tekan ni, tekan ni. Leakage, bumi leakage. Tu dapat tak dapat tu cik Azai tekan kat body. Ini body besi ni. Body besi nampak. Ah. Sepatutnya. Kosong. Ha. Ah, ini sekali dia kecil tak apa. Setakat 3 volt ni dia macam geli-geli je. Kadang-kadang tak rasa pun. Macam saya pegang ni kan? Saya pegang ni. Ni tak rasa pun. Saya pegang. Tapi takut kita tak tahu bila tak jadi besar. Bila jadi besar itu yang masa tersentuh itu yang boleh buat maut tu. So dia dah lama dia memang macam tu. Biasa pegajian kita kilat lah punca dia. Jadi kalau ada rezeki ada bajet wiring balik lah. Okey, kita check. Kipas pula. Kita try kipas. Dia dah bocor. Tia dah tahulah kan. Dah bocor. Dah lah check lagi. Okey, jadi bumi dah leakage. Okey. Tak apa, kita buat dulu yang plan kita asal tu. Kita check balik tengok macam mana. Kita tengok macam mana. Tengok mi mana? On? Sama juga bang. Ini kalau boleh jangan tiga-tiga tak ada ni. Check tiga-tiga ni. Sama. Check tiga tu. Lama sikit. Tengok. Tiga tangan. Sama je bang. Tiga-tiga. Benda lama pun. Kalau boleh jangan pakai lah yang. Jangan pakai yang untuk besi metal bang. Kalau boleh. Pakai yang benda yang tak ada besi, okey. Bawah tu komputer. Okey. Check tengok. Komputer, okey. Tu okey. Tapi tak terdip lah. Tekan. Tekan. Tak terdip. Okey, tengok. On. Jadi toilet abang ni tak ada api. Ya. Abang tak pernah pakai. Sejak abang pasang. Tak pernah pakai. Sejak pasang tak proses. On ni. Tengok ni. Okey. On kan tu? Faham. Ini water heater punya. Ini switch dia bang. Ya. Apa dia? Yang ini kalau dia off, dia padam. Maksud ni kontrol dia. Kalau dia on, dia nyala. Ni untuk water heater. Tak, water heater dah pasang dah tu. Ini satu lagi switch dia untuk water heater. Cumanya ini on off dia menyala dapat tu. Pegang ni. Nampak? Sekarang dalam keadaan dia off pun dia menyala. Video tak nampak ni flash. Tapi ya, kita nampaklah on pun dia menyala juga. Macam tu. Sebab dia salah pasang. Dia salah pasang. Ya. Dia terbalik. Kalau dia patut kalau off dia tak menyala, dia padam. Ni padam. Kalau kita on pun dia menyala. Ni menyala. Ni pun menyala juga. Nampak tu? Ya. Ada sikit menyala. Ada sikit menyala. Dia terbalik.